Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa alihi bi karam. Amin. Al-hadis ats-tsalits wa tsalatsun. Hadis yang ke-33. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, lau yu'tan nasu, andaikan diberikan annasu, manusia, bidakwahum, dengan dakwaan mereka, ladda'a, niscaya berdakwah, rijalun, banyak orang laki-laki, amwala qaumin, berdakwah atau mengaku terhadap hartanya orang banyak, wadima'ahum, ini ada wawunya, wadima'ahum, dan terhadap darah mereka, lakinil bayyinatu, akan tetapi bukti atau apa, hujjah, alal mudda'i, adalah atas orang yang berdakwah. Wal yaminu, sedangkan sumpah, alaman, ialah atas orang angkara yang mengingkari iman. Hadisun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dhu fi sahihain. Kanjeng Nabi bersabda, andaikan manusia itu dituruti pengakuannya atau dakwaannya, niscaya akan banyak orang itu mengaku atau berdakwah terhadap hartanya banyak orang atau terhadap darahnya banyak orang. Tetapi orang yang berdakwah itu harus menyertakan bukti. Menyertakan bukti atau saksi. Sedangkan orang yang mengingkari dakwah itu dituntut untuk bersumpah. Dituntut untuk bersumpah. Ini masalah persengketaan atau perkara. Andaikan ada orang yang bersengketa, anggaplah misalnya si A ini sedang menempati rumah, sedangkan si B berdakwah bahwa rumah yang ditinggali si A itu telah dibelinya, maka si B itu dikatakan sebagai al-mudda'i atau orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah mengklaim bahwa rumah yang ditinggali oleh si A itu adalah sudah menjadi miliknya karena sudah dibeli dengan sejumlah uang. Lalu mengadukan kepada hakim. Maka hakim itu menuntut si pendakwa itu atau si B itu memperlihatkan bukti bahwa dia
apa menyertakan bukti atas dakwaannya bahwa dia telah membeli rumahnya si A itu dan menuntut kepada hakim supaya si A itu menyerahkan rumah itu kepada si B. Nah, apabila menyertakan bukti dan atau saksi, maka si hakim menyodorkan kepada si A atau orang yang didakwai itu menyodorkan ini buktinya, ini dakwaannya si B bahwa rumah yang kamu tinggali itu telah dibelinya, tidak telah dibeli oleh si A dengan harga sekian, ini buktinya. Jadi kamu harus segera pindah dari rumah itu. Nah, ketika disodorkan kepada si A itu, maka si A itu bisa jadi mengaku. Kalau mengaku ya sudah, jatuh vonis. Atau tidak mengaku. Oh, kata siapa? Ini rumah saya. Saya tidak pernah menjual kepada si B. Ketika si A itu mengingkari, maka dia itu dituntut untuk bersumpah. Dituntut untuk bersumpah. Dan itu setiap klaim itu harus dimintakan bukti dan orang yang diklaim itu harus berani bersumpah bahwa klaim itu tidak benar. Andaikan manusia itu dibiarkan mendakwa begitu saja tanpa ada bukti, niscaya banyak di dalam kehidupan sehari-hari orang-orang itu mengklaim, bisa mengklaim harta, bisa mengklaim apa darah, misalnya minta kisos, oh ini saya luka, saya telah dilukai oleh si A misalnya. Maka itu mengklaim darah dia itu berhak untuk mengkisos, melukai juga. Tapi apabila semua manusia itu dibiarkan saja dengan klaimnya tanpa ada bukti, niscaya akan gampang manusia itu mengklaim atau mendakwa dengan seenaknya. Dan orang yang mengingkari terhadap klaim itu dituntut untuk bersumpah. Dan secara detail masalah prosesi pengadilan itu dijelaskan secara rinci di dalam kitab-kitab fikih. Ini mengenai pengadilan. Dan bisa jadi hukum yang ditetapkan di dunia itu, misalnya karena berani bersumpah, seseorang itu bisa merebut harta orang lain padahal sumpahnya itu palsu. Maka di dalam banyak hadis disebutkan oleh Kanjeng Nabi, barang siapa mengambil hartanya orang lain dengan sumpah palsu, berarti dia itu telah mewajibkan kepada Allah untuk memasukkan dirinya ke dalam neraka. Dan mengharamkan Allah memasukkannya ke dalam surga. Bahkan sumpah palsu itu di dalam beberapa hadis, sumpah palsu itu oleh Kanjeng Nabi disamakan dengan usyrik. Di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi itu pernah berkhutbah mengatakan bahwa sumpah palsu itu sama derajatnya dengan musyrik, dan itu
yang di zaman sekarang sumpah palsu merebut harta, mengklaim harta, atau mungkin juga jabatan, atau mungkin juga yang lain, itu sangat sangat disepelekan oleh banyak orang, padahal itu sangat termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, dosa yang paling besar itu nomor satu musyrik kepada Allah, nomor dua durhaka kepada kedua orang tua, nomor tiga wasyahadatuz zur, sumpah palsu atau persaksian palsu. Sampai Kanjeng Nabi itu mengulang-ulang wasyahadatuz zur, wasyahadatuz zur, wasyahadatuz zur, sampai diulang-ulang. Yang terakhir itu sampai para sahabat itu berangan-angan andaikan Kanjeng Nabi segera berhenti mengucapkan wasyahadatuz zur, diulang-ulang. persaksian palsu. Dan ketika ada orang mau memberikan saksi, ketika seorang itu mau memberikan saksi oleh Kanjeng Nabi, disuruh melihat kepada matahari. Kamu melihat matahari itu? Iya Kanjeng Nabi. Kalau persaksianmu itu sama dengan kamu melihat matahari, persaksian. Kalau tidak, takutlah kepada neraka. Takutlah kalau tidak, jangan berani memberikan persaksian palsu. Itu sangat sangat besar. Fajatanibur rijasa minal awsani wajatanibu qaulaz-zur di dalam Al-Qur'an. Jauhilah berhala, lalu diikuti, dan jauhilah qaulaz-zur, ucapan dusta atau ucapan yang palsu. Dan apabila ada terjadi sengketa, misalnya sengketa harta atau tanah, di dalam sebuah hadis itu disebutkan, kalau kamu mengambil harta yang bukan hakmu dengan persaksian dengan ini, apalagi dengan sumpah, seakan-akan kamu telah mengambil api neraka ke dalam diri. Seakan-akan kamu sedang merebut api neraka. Dan persaksian palsu atau sumpah yang palsu itu sangat diperingatkan di dalam banyak hadis dan disebutkan sebagai dosa besar. Dan bisa jadi secara zahir di dunia hakim itu ya memutuskan sesuai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, walaupun di secara hakikatnya misalnya dia hakikatnya yang diberikan harta itu bukan yang berhak. Nah, itu kembali kepada si pelaku tadi, bukan kepada hakim. Wallahu a'lam. Al haditsur rabi'u was salasun, hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Sa'id Al-Khudri, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa melihat minkum di antara kalian melihat mungkaran
suatu kemungkaran. Falyughayyirhu, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu biyadihi dengan tangan. Barang siapa melihat kemungkaran, katanya ulama, ya kalau tidak melihat jangan memata-matai. Memata-mata itu urusan lain dan dilarang. Karena suatu ketika Sayyidina Umar itu pernah melihat ada orang mabuk-mabukan di dalam sebuah rumah. Diselidiki oleh Sayyidina Umar. Akhirnya ketika dipanggil, si orang itu lalu menyalahkan Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, bukankah kesalahan Anda telah memata-matai kesalahan kaum muslim? Yang disebutkan di sini, barang siapa melihat, kalau melihat di depan mata kita, paling tidak harus ada usaha, walaupun dengan kata-kata atau dengan perbuatan, paling tidak ada usaha mencegahnya, mencegah kemungkaran. Tapi kalau yang tidak ada di depan mata, tidak usah mencari-cari kesalahan. Dan kemungkaran itu yang katanya ulama, kemungkaran yang sudah disepakati oleh seluruh ulama. Tapi kalau masih diperselisihkan, ya itu tidak memenuhi syarat untuk dihilangkan. Fa in lam yastati, apabila tidak mampu man, fa bi lisanihi, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu berubah dengan tindakan, dengan tangan. Misalnya dia tidak memiliki kekuasaan, misalnya kalau kepada anaknya dia punya kekuasaan, maka hendaknya dia berubah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Atau kepala sekolah kepada staf-staf guru di bawahnya, atau kepala sekolah kepada murid-muridnya, memiliki kekuasaan untuk berubah. Apabila tidak memiliki kekuasaan seperti itu, hanya dia itu sederajat, maka berusahalah merubah kemungkaran itu dengan lisan, dengan memberitahukan bahwa itu tidak benar, tidak baik. Fa in lam yastati, apabila tidak mampu man, fa bi qalbihi, maka dengan hati. Kalau tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan lisannya, misalnya apabila ditegur dengan kata-kata, justru bukan ditinggalkan kemungkaran itu, justru akan menimbulkan kemungkaran lain. Misalnya apabila ditegur justru akan menimbulkan kemungkaran lain, maka tidak usah ditegur. Misalnya cara mau menghilangkan kemungkaran itu malah menimbulkan kemungkaran yang lain, atau malah memberikan semangat untuk terus berbuat kemungkaran itu. Kalau dengan cara ditegur misalnya, maka tidak usah ditegur. Maka fabikon bihi, maka dengan hatinya. Maksudnya hatinya yang wajib mengingkari bahwa itu adalah kemungkaran. Hatinya yang harus mengingkari bahwa itu adalah kemungkaran. Dan merubah kemungkaran dengan hati itu sangat luas pengertiannya.
yang pertama dengan mengingkari hatinya bahwa itu adalah mungkar. Mengingkari, tidak boleh meridai perbuatan itu, tidak boleh menyetujui terhadap perbuatan itu hatinya. Dan bisa juga hatinya itu dengan berdoa, berdoa kepada Allah. Ada seorang sufi itu suatu ketika melihat ada banyak pemuda yang sedang mabuk-mabukan dan bernyanyi-nyanyi. Lalu orang sufi itu mendoakan, "Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka saat ini di dunia, gembirakan juga mereka kelak di akhirat." Itu termasuk upaya merubah kemungkaran dengan hati, itu dengan doa. Dan mungkin tidak berubah seketika saat itu, tapi karena keikhlasan seorang sufi yang mendoakan seperti itu, ketulusannya, bisa jadi itu menjadi penyebab suatu ketika pemuda-pemuda itu menjadi terbuka hatinya menerima hidayah. Wadzalika, dan itulah, wadzalika dan hal itu merubah kemungkaran dengan hati. Adhaful imani, adalah paling lemahnya iman. Itu adalah paling lemahnya iman. Tetapi ada ulama itu yang memberikan makna yang lain lagi. Wadzalika adapun itu merubah kemungkaran dengan hati. Adhaful imani adalah paling berlipat gandanya ini. Ada yang mengartikan seperti itu. Maksudnya, kalau tidak tajam hatinya itu tidak bisa merubah kemungkaran dengan hati. Ada yang mengartikan seperti itu. Dan secara kesimpulannya, bahwa kita ketika melihat kemungkaran atau bukan melihat tapi mengetahui, tidak melihat dengan mata kepala sendiri tapi mengetahui ada kemungkaran di suatu daerah, ya paling tidak harus ada respon dari diri kita terhadap kemungkaran itu. Jangan sampai ridho atau setuju terhadap kemungkaran itu. Tapi paling tidak harus ada respon dari dalam hati, bahwa kita itu mengingkari secara hati terhadap kemungkaran itu. Dan kalau bisa, walaupun dengan doa, walaupun dengan lisan dan lain, ada upaya untuk merubah kemungkaran itu. Dan ada upaya merubah kemungkaran itu, tapi tentu dengan batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama. Misalnya kemungkaran itu sudah disepakati oleh seluruh ulama. Lalu juga kalau upayanya itu malah mau menyebabkan timbulnya kemungkaran yang lain, maka itu dicegah, jangan menggunakan cara yang seperti itu. Dan apalagi jangan sampai merubah kemungkaran itu dengan cara yang mungkar juga. Itu tentu tidak akan merubah kemungkaran. Walaupun judulnya, walaupun niatnya itu mau merubah kemungkaran, tapi kalau caranya dengan kemungkaran juga, pastilah tidak bisa merubah kemungkaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-hadithul khamisu
wassalasuna. Hadis yang ke-35. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah saling hasud kalian, janganlah kalian semua saling hasud. Yang dikatakan hasud itu, katanya ulama, yang dikatakan hasud itu tamanni zawadin ni'mati 'anil ghair. Yang dikatakan hasud itu menginginkan kenikmatan yang diterima orang lain itu hilang. Jadi karena irinya luar biasa, sampai irinya itu memicu keinginan bagaimana kenikmatan yang telah diterima orang lain itu hilang. Janganlah saling hasud. Ada orang hasud karena kekuasaan, ada orang itu hasud karena harta, ada orang itu hasud mungkin karena ilmunya atau karena kemuliaannya dan lain sebagainya. Janganlah kalian saling hasud, saling menginginkan hilang kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Katanya ulama, orang yang hasud itu menyiksa dirinya sendiri. Orang yang hasud itu adalah menyiksa dirinya sendiri. Bagaimana dia itu pikirannya itu sumpek gara-gara tidak senang kenikmatan diterima oleh orang lain. Dan tidak akan hilang kenikmatan itu dengan sebab hasudnya. Dan katanya ulama, orang yang hasud itu berarti orang yang protes kepada Allah, tidak setuju terhadap keputusan Allah memberikan suatu kenikmatan kepada salah seorang hamba. Andaikan dituruti hasud itu, pastilah menyiksa diri sendiri dan tidak akan berhenti, karena tetap saja kenikmatan Allah itu tidak berhenti diberikan kepada setiap orang. Kalau setiap orang itu dihasuti, maka dia itu sepanjang hidupnya akan tersiksa sendiri dan tidak akan hilang kenikmatan itu gara-gara hasud. Janganlah kalian saling hasud, wala tanajashu, dan janganlah kalian saling bersaing di dalam jual beli. Maksudnya begini, an-najasyu itu katanya ulama memprovokasi atau menipu supaya suatu barang itu bisa dibeli oleh dirinya. Janganlah kalian saling bersaing di dalam membeli. Maksudnya kadang anda justru itu misalnya ada seorang yang menjual sapi, lalu dia itu punya teman, pura-pura temannya itu menawar. Maksudnya supaya orang yang ingin membeli itu menaikkan tawarannya. Itu namanya najis. Jangan kalian saling memprovokasi di dalam jual beli atau saling menipu di dalam jual beli. Wala tabawadu, dan janganlah kalian saling
membenci. Jangan kalian saling membenci atau mengumbar kebencian. Jangan kalian saling memanas-manasi sehingga saling membenci, menyulut penyebab kebencian satu sama lain. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling janganlah kalian saling saling korbongkoran apa itu saling tidak menyapa misalnya, saling tidak akur, korbongkoran. Janganlah kalian saling saling tidak menyapa, saling korbongkoran, saling tidak akur. Wala yabi' ba'dukum, jangan menjual ba'dukum sebagian kalian menjual ala bai'i ba'din, atas jualan orang lain. Maksudnya ini yang sudah barang ini sudah jadi dengan si A, harga 1000 misalnya. Tahu-tahu ada si B ini mau membeli 1500. Maka dia misalnya berbohong begini-gini supaya ini mau dijual kepada si B saja. Karena yang sudah jadi, sudah jangan dijual kepada orang lain. Itu hanya akan memicu perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Hanya memicu persengketaan, permusuhan, dan lain sebagainya. Jangan menjual sebagian dari kalian atas jualan kepada orang lain. Wa kunu, dan jadilah kamu sekalian ibadallahi, hamba-hamba Allah, ikhwanan, yang bersaudara. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudaranya orang muslim yang lain. La yazlimuhu, tidak menzalimi muslim itu hu kepada akhi, kepada saudaranya. Wala yakhzuluhu, dan tidak membiarkan, tidak dibantu, tidak membiarkan, tidak dibantu seorang muslim itu hu kepada kepada saudaranya. Jangan membiarkan saudaranya tidak dibantu. Wala yakdzibuhu, dan jangan mendustai seorang muslim itu hu kepada saudaranya. Wala yahkiruhu, dan jangan memandangnya hina atau menganggap hina seorang muslim itu hu kepada saudaranya. Jangan menyepelekan, jangan menganggap hina. At-taqwa, adapun taqwa, hahuna, adalah di sini, katanya Rasulullah. At-taqwa, adapun taqwa, hahuna, adalah di sini. Wa yushiru, dan beliau, Kanjeng Nabi itu, mengisyaratkan ila sadrihi, kepada dadanya Kanjeng Nabi, salah samarra, 3 kali. Maksudnya bersabda, at-taqwa, hahuna, at-taqwa, hahuna, at-taqwa, hahuna, sambil mengisyaratkan kepada dadanya. Itu semuanya itu bersumber dari takwa. Bisa menjauhi yang tadi itu, semuanya itu bersumber dari takwa. Bihasabi mri'in, cukuplah seseorang itu minasyari, dari kejelekan. Cukuplah seseorang itu
minasyari, dari kejelekan atau kejahatan. Ayah kiroh, dia menyepelekan atau menganggap hina. Akhahu, kepada saudaranya al-muslim, yang muslim. Cukup sebuah kesalahan, cukup sebuah kejahatan, cukup sebuah dosa apabila seseorang itu menganggap sepele atau menganggap hina saudaranya, saudaranya muslim yang lain. Itu cukup satu dosa itu, yaitu menyepelekan orang muslim yang lain. Itu katanya Kanjeng Nabi, itu sudah cukup sebuah dosa, sebuah kejahatan, sebuah kesalahan. Masih mau ditambah lagi yang lain lagi. Itu menyepelekan. Nah, ini kan timbulnya dari menyepelekan semuanya itu. Dari hasud apa dan lain sebagainya. Menyepelekan saudaranya, saudara muslim yang lain. Itu sudah cukup. Apalagi masih ditambah yang lain, kata jaga Kanjeng Nabi, itu cukup, sudah cukup dosa itu menyepelekan orang muslim, cukup menjerumuskanmu ke dalam neraka. Apalagi baitan bensin lain. Al-muslimu, adapun seorang muslim, kullul muslimi, adapun setiap muslim, alal muslimi, atas muslim yang lain, haramun, adalah haram, damuhu, darahnya. Seorang muslim haram meneteskan darah saudaranya sesama muslim, walaupun berbeda mazhab, walaupun berbeda partai, walaupun berbeda apa ya, berbeda aliran, walaupun berbeda guru, walaupun berbeda organisasi, walaupun berbeda mazhabnya, tapi masih sama-sama muslim, sama-sama mengucapkan syahadat, sama-sama sholat menghadap kiblat, maka haram darahnya itu diteteskan. Dan haram juga wa maluhu, dan hartanya haram juga, hartanya itu diambil, direbut-rebut dengan cara yang tidak benar. Wa irduhu, dan juga kehormatannya atau harga dirinya. Haram juga harga dirinya, kehormatannya itu dicabik-cabik, disebar-sebarkan kejelekannya, atau harga dirinya itu haram disentuh-sentuh. Seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah haram. Bahkan katanya ulama, menjelek-jelekkan seorang muslim yang lain atau ghibah itu, karena itu menyangkut kehormatan, harga dirinya yang diinjak-injak, itu lebih apa, lebih berat daripada zina, katanya ulama. Kalau zina itu bertaubat, Allah bisa langsung mengampuni. Tapi kalau misalnya ghibah atau dosa kepada sesama muslim, sesama manusia, Allah tidak mengampun kecuali orang yang disalahi itu memberi maaf dulu. Nah, itu yang katanya ulama lebih berat. Dan katanya Rasulullah di dalam hadis yang lain, kamu tidak akan masuk surga hingga kamu saling mencintai sesama muslim. Kamu ingin tahu bagaimana caranya supaya saling mencintai? Oh ya, ingin tahu Rasulullah? Afshus salam, afshu assalam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Maksudnya sebarkan kedamaian, sebarkan salam. Dan termasuk bahwa kita itu setiap selesai sholat, di akhir salat itu kita itu mengucapkan salam ke arah kanan, lalu mengucapkan salam lagi ke arah kiri. Itu sebagai pesan perdamaian ke
ketika kita sudah keluar dari sholat, maka salam itu yang akan kita sebarkan. Salam itu bisa bermakna ucapan salam, bisa bermakna perdamaian. Dan apabila salam ketika sholat itu ditujukan kepada seluruh yang ada di sebelah kanan, lalu ditujukan juga kepada seluruh yang di sebelah kiri tanpa terkecuali, baik dia itu benci atau cinta kepada kita, soalnya kita niati itu salam kepada mereka semuanya, maka itu termasuk termasuk upaya atau niat untuk menyebarkan salam dan menyebarkan persaudaraan di tengah-tengah masyarakat, khususnya sesama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wa inna ilaihi raji'un. Fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin, faqahna wa iyyaka fid din, waj'alna wa iyyakum min ahli al-ilmi wal khair, wa razaqna wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa akhlaqan kariman, wa khatamallahu a'marana wa a'marukum bil husna fi khairin wa nutin wa afiyah bi syafa'ati rasulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.